G Wagon. Pagi lagi SPG G Wagon dekat City Motorsport. Eh, banyak terkejut dah. Memang buat benda ni wow. Woo. G Wagon 2019 G63. Ini facelift punya model, bukan pre-facelift. Facelift dengan pre-facelift beza dia adalah lebar sikit. Macam-macam lah, beza interior pun beza. So hari ni customer baru angkat datang dekat City Motorsport nak buat fully conversion G900. Projek apa pula kali ni? Saya cakap fully G900 Rocky. Fully. Mesti mau faham tu ayat. Fully tau. G900 bermaksud horsepower dia 900. Dengan G engine kita buat horsepower. Ada betul kah? Ada tengok ah. As a system pun buat tau. Wow. Nah, ini before dia. Korang macam biasa lah. Korang dah biasa tengok kan. G class standard dia, G63 dia macam mana rupa. Bila dia dah convert ke G900, 100% automatic dia tak beza terus. G-Wagon ni pendapat saya kan, dia tak panggil supercar, dia tak panggil hypercar ke apa ke. Dia ni macam gangster punya kereta. Mafia? Mafia. G-Wagon ni dekat rumah orang owner-owner ni confirm ada lain kereta, supercar, mesti ada. So G-Wagon ni mesti kena ada sebiji kat rumah diorang. Sebab apa? Sebab santai-santai lepak naik kopi, dengan kopi ke kafe kan. G-Wagon parking. Dapat semat siul. Ni semua kita nak tukar nanti. Depan semua kita bogey apa semua. Kita pasang carbon dia apa semua. A sampai Z. Korang tunggu je nanti. Interior pun kita buat tau. Ada betul kah? Color dia dirahsiakan lah. Korang cuba teka color apa kan. Sebab kat market banyak orang buat color ni. Tapi kita buat juga. Dengan before belakang dia semua. Kalau standard dia nampak baik sikit, tak sesuai dengan segmen mafia dia. Kalau buat G900, automatic mafia. Tak kisah kereta korang kalau apa pun, mesti cantik, mesti perfect. Cun, boleh cun. Macam owner lah. Beli G-Wagon, mesti dia orang semak kan. Awak owner ke? Saya pembantu dia. Kan? Dalam dia, original dia dalam dah merah hitam. Boleh duduk, cuba duduk. Dalam dia dah merah hitam. Uish. Tapi kita nak buat lagi full semua dalam. Dalam ini semua kain warna-warna ni, semua hitam ni, semua bumbung roof ni. Dalam dah lawak dia buat lagi. Yes. Oh, boleh buat. Dia balik-balik eh. Apa tu? Duit banyak. Kita tak pakai lagi. Bro, duduk lagi pun dah belanja habis. Nanti ini sibu-sibu ni semua kita cover, dia pasang carbon semua. Ni doorstep pun akan berubah berabu juga ah. Ni semua berabu apa semua kan. Owner. So ribuan terima kasih kat owner dan ribuan terima kasih dekat customer yang lain yang pernah hantar kereta kat kami, tak kisah pasal logo pun terima kasih juga. Jangan lupa follow page kami City Motorsport, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, dan korang stay tune video seterusnya apa kereta ni buat. Mood raya, mood raya. Pacet dan macet. Asyik bersembang. Bruh.